hari ini kami Majlis Taklim UHUA Universitas Muslim Indonesia yang merupakan media untuk menyalurkan keberkahan yang telah diberikan oleh para donatur. Dengan kegiatan menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, yang kita jalani adalah bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Luar biasa, kita telah mendapat suatu rezeki yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kedatangan Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Asqalani, khususnya Sivitas Akademika UMI. Semoga UMI ke depan lebih maju lagi, lebih bisa bertambah lagi, jangan ke 500, bisa sampai 1000-an, 2000-an seperti zamannya Habib. Semoga Universitas Muslim Indonesia penuh melahirkan para sarjana yang bermanfaat, yang bisa menjaga negara, bangsa, dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara.